lawyer saya untuk saya tak nak ambil tindakan dekat abang. Tak apalah dia nak kata saya itu ke ini ke, saya tak nak ambil, saya tak nak ambil, tak apalah. Saya tutup cerita, saya minta ampun, minta maaf kat abang. Kalau selama ni dekat apa Ali selama ni menggurus hati mak ayah apa Ali ataupun Puan Hidayah, saya lah punca pergaduhan, saya minta maaf banyak. Sebab secara jujurnya saya pun ada hati dan perasaan. Bila awak menghina saya, awak kata saya buat benda yang tak bagus, awak kata saya ni mengambil kesempatan orang kaya yang sombong, ugut saya, cabar saya. Sumpah dengan nama Allah, saya pergi di sana, saya tak tahu apa-apa punca awak. Dan saya tak ada masa nak pergi. Tetapi saya punya prosedur, pergilah Datuk, pergi, saya pergi. Tetapi bila punca ni berlaku, saya diaibkan gila-gila. Oh, belut elektrik, orang sudah diri, orang Fir'aun. Dan ini bukan punca daripada saya. Jadi kat sini tak apalah, walaupun saya betul ke saya minta maaf. Saya tak nak saya terus disalahkan, dan jangan salahkan saya kalau saya tak menderma lepas ni. Sebab orang kata, oh menderma menunjuk. Sedangkan saya buat benda ni adalah zakat perniagaan saya, sedekah saya. Kenapa saya buat macam ni? Sebab rakyat Malaysia ni nampak buruk saya je. Baik saya memang tak pernah cerita. Pernah korang cerita tahun lepas saya bayar 1.8 million, saya dapat anugerah Pusat Takas Selangor bagi saya antara pembayar zakat paling tertinggi di Selangor. Ada orang tanya, tak pernah. Tapi kalau saya punya buruk, manusia cerita sampai ke lubang cacing. Dan yang paling menakutkan, saya punya SSM, Ustaz ni selongkar. Yang paling menakutkan, dia cek lembaga pengarah, dia hina antara penghinaan yang dia bagi. Dia kata, dia persoalkan hasil duit YouTube halal dan haram saya, berdosa tengok YouTube saya. Isu pembagian harta syarikat, dekat isu LGBT, saya menyokong Sajat. Saya sendiri tidak menyokong dan tidak menghalang. Sebab bagi saya tak kata dia betul. Saya tak kata, oh awak sesekian takkan saya nak dapatkan public. Saya sebenarnya kan tak marah sangat dengan Ali dan juga Hidayah. Benda tu secara tak sengaja, saya ni jadi asbab benda ni. Tapi yang melampau ni adalah Ustaz ni, dia persoalkan lagi barang saya adalah syubhah, menjual produk, menipu orang. Dia kata saya menipu orang. Mempersoalkan Datuk makan di rumah arwah Abang Boce, roti jala. Datuk bongkak melangit dengan harta kekayaan. Malukan keluarga abang, membuka aib, minta izin boikot, dia minta boikot produk saya. Dan saya dah ada bukti di sini. Semua bukti saya kumpul, dan saya kumpulkan juga, saya punya produk yang dia claim, mengatakan produk saya ini tak ada kelulusan. Di mana ini adalah sijil halal daripada syarikat saya yang pernah saya buat. Ini adalah surat permohonan yang saya buat, yang dia claim macam-macam. Ini adalah persijilan halal yang kita sendiri ada kelulusan. Cuma halal tu bukan buat produk hari ni terus dapat halal, ya. Dan hari ni saya telah kerugian terlalu banyak. Ya, jadi saya nak bagi saya punya lawyer sendiri bercakap on behalf saya untuk saya saman. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya ini bahagian kedua sidang media pada hari ini, yang mana bahagian kedua ni adalah berkaitan dengan yang apa ni bahagian yang pertama tadi. Dan ini adalah berkenaan dengan seorang yang menggunakan nama di Facebook sebagai Ustaz Abu Syafiq Al-Ashari. Yang ni kita dah dapat beberapa screenshot daripada Facebook yang digunapakai oleh Ustaz Abu Syafiq Al-Ashari ni, yang mana keutamaan yang diberikan oleh Ustaz ni sebenarnya berkenaan dengan satu adalah tentang peribadi Dato' Alif Syukri sendiri. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan syarikat di Herbs holdings yang berhad, dan juga berkenaan dengan produk-produk yang berkaitan dengan syarikat ini, yang mana telah dikeluarkan beberapa tahun kebelakangan ini. Dan tiba-tiba ada satu kenyataan yang dikeluarkan oleh penama yang menggunapakai nama Ustaz Abu Syafiq Al-Ashari. Jadi ada beberapa kenyataan yang kita fahamkan dan juga kita tafsirkan sebagai kenyataan fitnah, terutamanya terhadap diri Datuk Seri Alif Syukri dan juga syarikat. Dan sekarang ini telah memberi kesan kepada syarikat ini sendiri dari segi penjualan produk. Dan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh penama Ustaz Abu Syafiq Al-Ashari melalui laman Facebook dan juga telah dibaca oleh beberapa orang, beribu orang share, telah mengaitkan saya. Dan kerosakan telah pun berlaku.
Dan ini adalah tujuan sebenar yang kita adakan press conference kali kedua ini, peringkat kedua ini. Yang mana yang pertamanya kita nak maklumkan kepada Ustaz Abu Syafiq Al-Ashari. Saya, pihak kita telah mendapat arahan daripada Datuk Seri Alif Syupri untuk meneruskan tindakan undang-undang berkenaan dengan fitnah dan juga tohmahan jijik yang telah diberikan kepada pihak Datuk Seri Alif Syupri dan juga pihak syarikat. Dan yang keduanya, kita memberikan kemudian daripada ini dan juga daripada hari ini, kita bagi notis kepada penama Ustaz Abu Syafiq Al-Ashari ini untuk menarik balik ataupun minta maaf kepada Datuk Seri Alif Syukri dan juga syarikat berkenaan dengan fitnah, yang mana antara fitnah yang dikeluarkan adalah bahawa barang-barang ataupun produk yang dikeluarkan adalah produk yang haram. Haram ni, dan tidak mendapat kelulusan daripada pihak yang berkenaan. Jadi untuk seseorang mengatakan ataupun mengeluarkan perkataan-perkataan ataupun kenyataan semikian, seharusnya beban pembuktian adalah pada pihak penama Ustaz Abu Syafiq ni. Keluarkan ataupun buktikan terlebih dahulu, yang mana pihak Ustaz ni kata digunakan nama Ustaz lah, yang mana produk-produk ni tak ada halal. Tapi apa yang kita ada sekarang ni, sijil pengesahan daripada pihak Jabatan Agama Islam dan juga permohonan, dan barang ini lulus dan kalau jumlah tuan-tuan tak banyak, tak apa. Share lebih 2,000 orang. Share lebih daripada 2,000 orang. Dan dia menggunakan isu iaitu konflik yang berlaku, di mana dia memfitnah saya melampau-lampau, tak ada adab, boycott orang ni. So dia gunakan, ya, Ustaz ni menggunakan dia sebab dia seronok menengok view banyak, beribu orang share. Dan saya mula diam, saya senyap, saya tengok. Ya. Lepas tu dia cuba tarik ni, tengok dia asalnya Ustaz, dia tunjukkan pula kepada insan hebat Sinda Hadam, denda RM500,000 kalau menipu. Saya tak ada menipu dan barang saya dapat kelulusan. Dok cerita logo saya, dok cerita saya punya barang haram, dok cerita saya menipu. Tengok jumlah tu lah, 178,000, 1,600 orang share. Dan dia tunjukkan lagi SSN saya, apa motif dia saya tak tahu. Dia tunjukkan dalam ini Ali Syukri mendakwa produknya itu halal kerana dia bayar LHD ni. Aduh, sejak bila pula LHDN bagi sedia halal? Dia mengutuk saya. Lepas tu dia cek pula yang ini. Okey, yang ini dan sebagainya. Dia mengutuk pula saya kat sini. All about Syukri. Ni 2,000 orang share. Semakin lama hari-hari cek pada saya, seolah-olah saya ni macam ni. 11,000 orang share video ni. Dan dia boleh mengatakan produk saya ini tak ada kelulusan. Dan saya lampirkan bukti kelulusan produk saya. Bukan ni, ini cek dalam sistem. Ini semua ada, ya. Jadi jangan kata memang dekat kotak yang ini kita baru, kita pun tak tertulis pun halal. Ini ada kelulusan. Mana Fasin? Produk ini ada kelulusan. Halal kini tengah memohon dan bukan terus on the spot dapat. Jadi fakta yang Ustaz bagi itu telah menjatuhkan perniagaan saya. Kalau saya dah biasa nak kutuk saya, Ustaz, tolong sharekan video ni. Masyarakat Malaysia, tolong boikot Ustaz yang menyampaikan fitnah kepada saya. Sebab orang-orang macam inilah yang mengautarkan cerita. Dia tarik cerita gara-gara saya ni nak apa, gila publicity gara-gara kes apa nama ni. Dia bawakan pasal produk saya. Nak bergaduh, saya tak kisah kalau dia sebut nama saya. Saya tak kisah kalau naik kata saya belum elektrik. Tapi kalau you menyebabkan kata barang saya ni haram, barang saya tak lulus, saya buat produk ni produk sampah, you kata produk saya ni timbang kilo, saya buat produk ni ada GMP, saya boleh fight, produk saya ada kelulusan. Dan gara-gara anda, Ustaz, anda menyampaikan macam-macam lagi. Lepas tu awak cakap harta kekayaan saya ni halal ke tak dengan makan anak-anak, mempersoalkan halal haram, jual produk kurus tanpa apa namanya. Produk ini dia ada dua. Halal antara, halal yang saya pakai ni, produk saya ni, nampak ni. Ini cok halal. Zoom sikit-sikit. Dapat halal. Ini ada halal. Kalau saya tulis kat sini, tak ada pun tertulis halal. Saya tulis kat sini dah ada kelulusan. So you tak boleh nak judge orang macam tu. Satu-satu. Lepas tu penipu jual produk haram. Adab tiada. Puan yang sama diulang-ulang dalam video 10 kali. Lepas tu dia kata pula Ali Syukri dah
untung 50 juta jual produk yang dia tipu orang. Saya tipu apa? So benda ni jangan sampai lawyer saya saman ustaz saya buat tindakan keras ya. Saya ni dah nak down dah. Saya tak nak sama-sama orang. Sebab saya tak suka sama orang. Tapi ustaz melampau. Anda rakyat Malaysia pergi dekat page ustaz tu sekarang. Sharekan video ni. Tengok macam mana ustaz ni dia gila-gila. Hari-hari dia kutuk-kutuk saya. Seolah-olah saya ni penjenayah negara. Saya ni penjenayah negara. Saya bagi tahu. Memang saya punya mulut ni memang pedak. Saya pun manusia saya cakap. Saya cakap macam ni. Aku ni nak bagi bantuan. Lepas tu bukannya aku untung banyak. Kau kata aku ni kaya raya buat YouTube. Ada ke YouTube bagi kita 1 juta? Tak ada pun. Saya tak kaya pun dengan duit YouTube ni. Jadi tak boleh kata macam tu. Okey, saya rasa isu ni saya nak tutup. Saya sebenarnya tertekan dengan ustaz ni. Untuk Ali, saya pun tak nak buka saya punya laptop. Kalau nak, jumpalah kat sini. Kalau Ibu Fahidah nak jumpa, jumpa saya. Bersedia berjumpa dengan Mak. Dan kalau Ibu kata Ali nak suruh saya jumpa Mak Ali, nak jumpa Ali, saya sedia berjumpa. Sebab nanti jangan kata saya ni pintu taubat saya ni macam dengar je ni Ali ya. Kalau boleh tolonglah sharekan video ni kan. Dengar taubatlah engkau. Saya juga taubat apa dia ada duit taubat. Taubat apa dia kata saya? Taubat apa? Nasuha. Taubat nasuha. Datang jangan kau mengorek. Saya pendengar. Saya pun tengok juga lah dia kan duduk-duduk kan saya kata. Mula-mula nak marah buat misi ni kan. Tapi saya kata tak apalah. Buat apa cari gaduh dengan orang kan. Nanti eksklusif kalau saya mati mengejut. Dia kata tak apa, saya maafkan. Mungkin dia pun ada konflik dan mungkin saya pun tak boleh nak percaya dulu pihak pihak. Saya percaya A pengadu mungkin tak betul. Nak percaya B pun tak betul. Jadi saya kata okeylah, saya jadi pendengar je lah. Jadi saya kata dalam PC ni saya pun ngalah je lah. Saya kata saya pun minta maaf. Dan saya pun kalau hari ni kalau saya jadi jahat, nak kekayaan, nak dekat 3 jam video ni. 3 jam saya play dekat sini. Nah, tontonlah sinetron. Ada satu episode berapa ke nak. Jadi saya ni malas nak tunjuk. Jadi biarlah kau orang je settlekan. Dan saya dah fobia dah. Fobia. Kes adik Bakis aku je persalahkan. Yang peliknya kalau wartawan macam Sudirman tanya, macam kakak tanya, tak ada pula orang persoalkan. Sebab nama aku Ali Syukurkan Baru Zaman, aku bertanya je. Okey, sekian. Dah dia cakap. Dia cakap sendiri, saya nak pergi klinik. Kereta tak ada. Saya nak duit. Saya tak ada. Habis takkanlah saya dah sebagai manusia saya senyap batu je. Tengok ni kau macam mana. Kita buat live. Okey sekarang 2000 orang tengok kita. Okey, yang sabar, yang baik. Awak sihat? Baby sihat? Mereka tak pergi klinik. Saya tak ada kereta. Habis saya tengok je. Oh. Macam tu saya. Saya ni manusia je. Saya pun respon. Setahu saya, kalau lah salah saya memburukkan nama A, memburukkan nama B. Jadi saya memohon rakyat Malaysia supaya berfikir sebelum mengutuk saya. Sebab tu hari ini saya tak nak mengutuk orang A, tak nak mengutuk orang B. Sebab bagi saya, saya pun tak berhak nak campur tangan. Ini hal mereka. Saya terbuat orang kata interview untuk membantu. Kalaulah orang sebelah sana senyap je, terima kasih anak, oh anak sakit. Dia pun tak pergi, saya pun takkan bertanya. Betul tak? Jadi saya ingin memohon maaf lah. Memohon maaf, tak nak besarkan cerita. Tapi kalau ibarat kata mereka sebelah sana nak bawa saya jumpa, saya alhamdulillah. Saya pun nak berjumpa pun nak memohon maaf. Sebab kita ni nak puasa dah. Jadi saya memohon maaf je. Okey, sekian. Terima kasih.